Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah ke pemilihan cawapres Anies Alok karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Ia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain ini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.